Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaknya dia duduk. Dan dengan itu marahnya akan reda. Tadi malam tuh Bu Isa gabung-gabung semuanya. Ya, habis istighfar, biasanya nih kalau baru datang, saya harus masuk ke kamar mandi dulu, cuci tangan, dan pantang duduk, mandi dulu langsung. Karena habis dari luar, apalagi seharian. Ya. Tadi malam, itu tarik kursi duduk. Gak istighfar, tarik duduk dulu, tenang. Dan itu ajaib memang. Dan bisa itu tadi, menyampaikan pada suami pertanyaannya dia tadi, dijawab dengan seru, dengan asik. Duduk. Tapi ya ada tambahan ini. Ya, jika belum juga reda, hendaknya mengambil posisi tidur. Untung tadi malam duduk reda. Kalau enggak langsung bisa tiduran di lantai itu. Untung reda. Ya, wah kalau udah duduk enggak reda aja gara-gara kalimat kayak gitu. Udah deh, biasanya saya di lantai langsung. Tapi memang Nabi udah ajarin kayak gini. Ya, satu ketika juga mungkin nanti ada satu kondisi yang kesel banget, udah duduk, udah istighfar masih juga kesel, Bu, langsung posisi tiduran, rebahan. Tempat tidur Bu Isa? Boleh juga. Cuman kan waktu Rasulullah nih, waktu zaman Rasulullah memberikan arahan atau nasihat ini, kebayang pada saat itu kan, ya pasti disuruhnya ya tidurnya di bawah kan. Di waktu itu di sana kan, di sana enggak ada tempat tidur tinggi, kan di bawah tuh. Ya kan? Tapi memang bisa juga mencoba dengan kita tiduran di lantai, itu lebih cepat redanya dibanding tiduran di tempat tidur. Dan ya ayah Toto, suami bisa dan anak-anak itu juga sudah tahu karena dia tahu persis bisa selalu ya, mengaplikasikan ini. Ya sabdanya Nabi ini SAW. Ya. Jadi mereka juga tahu kalau istrinya udah rebahan pasti tuh marah banget tuh dia. Jadi si suami udah ngerti juga. Nggak perlu lagi kita marah-marahin bentar-bentar dia. Dia udah lihat istrinya rebahan ya. Udah tahu, oh ini istri saya capek banget, istri saya lagi kesel nih, istri saya. Tapi entah sama siapa kan, kita dia juga gak boleh berprasangka buruk. Kan? Akhirnya dia yang bilang, kenapa Bu Isa? Jadi langsung baik. Gitu. Makanya saya bilang, betul-betul apa yang Nabi ajarkan kita itu benar-benar keren banget. Ya, dahsyat banget. Ya. Tinggal kita mencari tahu dari ya para ilmuwan ini, karena dia yang punya uang, dia yang punya waktu, punya kemahiran untuk meneliti. Oh, pantesan ya. Dan jangan salah ya, penasihat-penasihat internasional untuk manajemen konflik, salah satunya nih konsultan pernikahan Lisa Early McLeod ya, kami telah menemukan bahwa memutuskan untuk tidur dalam kondisi masih marah atau emosi negatif ternyata sering menjadi pilihan terbaik. Karena banyak orang mengatakan nggak bisa, kita harus selesaikan masalah ini hari ini juga, saya harus bicara sama suami saya, harus bisa. Nggak mesti loh, nggak mesti. Tunda dulu, naikkan level emosi supaya waktu kita bicara sedang di emosi nafsu mutmainnah. Ya. Nabi yang ngajarin 1400 tahun yang lalu. Lisa Early baru mendapatkan setelah riset. Ya. Seseorang yang memutuskan istirahat dan tidur justru memungkinkan dirinya untuk ya membersihkan pikiran mereka. Untuk mendapatkan pikiran lebih jernih keesokan harinya sehingga pertengkaran bisa diselesaikan lebih baik. Ya. Karena kalau kita marah itu ya kan emosi di bawah, itu cinta tuh kayak pergi gitu. Kelenjar pituitary tertutup. Padahal ada cinta itu ada di otak kita, tapi tertutup. Ya, karena apa? Pituitary itu agak di depan soalnya. Terblokir sementara. Tertutup ya. Ya, makanya seolah cintaku pergi. Cintaku pergi. Enggak pergi, ada di otak. Enggak pergi dia. Cuman dia terblokir sementara dulu. Makanya lakukan hal-hal yang memang sudah diperintahkan. Ya. Bu Isa, kalau saya udah ini langsung ketiduran, ya nggak apa-apa juga. Yang penting waktu rebahan itu, astaghfirullahaladzim, istighfar lagi, ingat Allah lagi. Saya pernah kok langsung ketiduran, saya dibawa di lantai. Kenapa? Ayah Toto saya nggak tahu saya. Kalau dia tahu, pasti dia langsung melunak dan dia langsung pasti. Tapi nggak tahu. Subuhnya baru dia turun. Bu Isa kok tidur di bawah? Saya juga kaget. Saya ketiduran. Padahal lagi merilis emosi, ketiduran. Nggak apa-apa juga ternyata. Bagus juga ternyata. Sangat bagus bahkan. Ya? Kemudian Nabi bilang, jika kalian marah, diamlah. Jadi diam dulu. Dan naikkan itu istighfar. Dan naikkan dalam hati kita, naikkan. Rebahan. Tidak mencari siapa yang jadi pemenang. Kadang-kadang kita kepengen jadi yang menang nih. Tanpa sadar lah. Apalagi misalnya saya ya, oh saya orang Bugis, gak mau kalah. Saya, deden, tanti dulu. Gitu ya.
Kenapa budaya kita ini dari kecil ini ya tanpa terasa ya kita dapatkan dari orang tua kita, jangan mau kalah. Apalagi sepupu-sepupu kita, jangan mau kalah, jangan mau kalah, jangan mau kalah. Ini yang bahaya ini. Ya. Tidak mencari siapa yang jadi pemenang. Hati-hati. Oke? Jadi udah langsung saja istighfar dong. Ini bukan masalah menang atau kalah. Di sini adalah siapa yang lebih cepat pengendaliannya, itu yang lebih terhormat. Itu naik derajat kemuliaannya. Bukan menang atau kalah. Ya. Diam dan berikan sentuhan kalau perlu gitu. Ya. Cuman kadang-kadang kita yang suka aduh, malas banget ya meluk duluan kan gitu ya. Ini suami yang biasanya nih butuh nih, perlu nih. Ya. Melody Brock, seorang terapis pernikahan dan keluarga, mengatakan, ada kalanya memaksakan untuk mendiskusikan masalah yang memicu terjadinya konflik tidaklah membantu. Ya. Kontak fisik setelah berselisih itu sangat diperlukan karena bisa meredam rasa emosi agar tidak tambah meledak. Ya. Bu Isa jarang dipeluk sama Ayah Toto. Cuman Bu Isa ya sedikitnya tahu tentang ini setelah istighfar ya. Baru ingat dari ibu ini ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Tadi malam tidur juga dia gak meluk, saya aja yang meluk. Ya. Kok kita lagi Bu Isa? Ya gak apa-apa juga. Kita mau mulia gak? Ya. Di mata siapa? Di mata Allah lah. Terus di mata manusia masih kecil. Ya, kita yang meluk. Itu yang namanya malaikat barangkali ya. Mungkin tersenyum melihat kita. Udah istrinya sedih karena omongan suaminya. Dia juga yang istighfar. Dia juga yang kendalikan diri. Dia juga yang meluk. Seneng gak kita nih? Ya, ini buat para istri ya. Seneng gak kita lagi tidur gitu dikelilingi malaikat, malaikat senyum. Dan itu coba hadirkan. Rasakan malaikat senyum di kanan kita. Kalau bisa selalu hadirkan itu. Alhamdulillah. Dari subuh malah senang banget. Ya. Ya. Oke. Pada saat berpelukan, hormon oksitosin dan dopamin meningkat. Hormon bahagia dan cinta tadi keluar langsung. Ya, tadi. Dari kelenjar pituitary lagi. Ya. Dan hormon kortisol yang menimbulkan stres menurun jumlahnya dalam tubuh. Jadi di tubuh ini memang ada hormon bahagia dan cinta, tapi juga ada hormon yang menimbulkan stres. Di mana hormon yang cinta? Tadi itu di otak, yang di bagian otak tadi, yang pertemuan dua alis ya, kelenjar pituitary. Tapi kalau hormon stres itu ada di mana? Di atas ginjal, di kelenjar adrenal. Dia keluar masuk pembuluh darah juga. Tapi pada saat kita dipeluk, atau jangankan dipeluk, disentuh aja kaki kita pada saat kita bisa tidur gitu ya. Atau misalnya suami dari belakang, suami cuma usap-usap gini atau cuma gini dua, entah suami entah kita juga gantian ya, itu ya hormon stres menurun di dalam tubuh kita, hormon bahagia atau hormon cinta tadi keluar. Ya, enak bukan? Iya, jadi inilah yang bisa Bu Isa sharing ya, ini versi Bu Isa ya, tapi insya Allah yang Bu Isa sampaikan ini ada dasarnya dalam pengetahuan dan juga tentu ya dalam adinul Islam itu duluan malah kita ya kedepankan, dan juga ini sudah sering dipraktekkan dan alhamdulillah, 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 Allahu Akbar. 29 tahun alhamdulillah, insya Allah terus sampai meninggal ya, insya Allah. Baik, sekian dulu barangkali ayah bunda, sahabat-sahabatku sayang ya, mohon maaf lahir batin ya, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.